Assalamualaikum, aku Nagila Kipe. Kali ini aku mau nge-review skincare dari Jepang, namanya V10 Plus. Ini skincare dari Jepang yang udah diuji oleh dokter kulit dan dia bakal memberikan hasil dalam pemakaian 10 hari. Yang pertama mau aku bahas adalah water base peelingnya. Katanya ini terbuat dari ekstrak beras dan rumput laut. Packagingnya itu dia kayak karton gitu, bisa dibuka kayak gini. Dan isinya ada 10 saset. Dia tuh bagus banget ya menurut aku packagingnya, karena berbentuk saset gini kan kayak friendly traveling banget, jadi kita bisa bawa kemana-mana pas kita lagi traveling, pas kita lagi berpergian. Ini tuh kayak memudahkan banget untuk kita bawa kemana-mana. Dan di sini ada cara pemakaiannya gitu, pastinya cuci muka dulu dong awalnya, terus kita olesin peelingnya secara merata ke seluruh muka. Abis itu diemin 1-5 detik, terus kita pijat gosok-gosok gitu loh, kita pijat gosok-gosok gitu secara perlahan-lahan, nanti itu bakal keluar kayak sel-sel kulit mati kita tuh bakal keluar di wajah. Dan abis itu dicuci lagi deh mukanya. Untuk hasil yang maksimal, di minggu pertama gunakan water base peeling 1 kali setiap hari. Dan untuk minggu kedua gunakan water base peeling 1-3 kali seminggu, sesuai jenis kulit kita gitu. Water base peeling ini cocok buat semua jenis kulit. Dia juga punya beberapa kegunaan seperti mengangkat sel-sel kulit mati, mencegah timbulnya jerawat, membantu regenerasi sel kulit, membuat make up lebih tahan lama dan alami, meningkatkan daya serap kulit untuk nutrisi perawatan kulit, membantu menghilangkan komedo, mencerahkan dan menghaluskan kulit, mengurangi bekas jerawat, dan menyeimbangkan sekresi minyak pada wajah. Selanjutnya aku bakal nge-review V10 Plus Serum. Dia itu punya banyak banget jenis serum, warnanya beda-beda, dan warna ini tuh kayak menggambarkan kegunaan dari masing-masing saset. Dan serum ini punya berbagai macam series, kayak ada whitening series, acne series, anti-aging series, hydrating series, dan sensitive series. Jadi serum ini tuh cocok banget buat semua jenis kulit, kayak dia tuh ada pilihannya, jadi kamu tinggal pilih aja mau series yang apa. Packagingnya sama kayak yang tadi, ini kayak karton gitu, terus di belakangnya ada kayak beberapa series serumnya. Terus kita buka, nah di bagian atas ini ada kayak cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya tuh simple, sama kayak kalian pakai serum-serum pada biasanya. Cuci muka, terus kalian pakai rangkaian serum ini, satu saset itu satu tetes aja. Nanti kalian campur dari ketiga warna ini, terus diolesin ke wajah kamu deh. Thank you.
Sekarang aku mau ngejelasin karena aku dapat yang whitening series. Serum warna hitam, terus ada warna ungu sama warna pink. Yang hitam ini katanya quasi serum, yang ungu ini placenta serum, dan yang pink ini adalah vitamin A serum. Terus di bawah sini juga ada kayak penjelasannya, yang serum hitam ini serum yang bisa mencerahkan kulit. Yang ungu itu adalah placenta yang baik untuk memutihkan kulit, dan yang pink ini adalah vitamin C serum. Dia itu baik untuk memetabolisme lingkar mata. Jadi kan lingkar mata aku tuh emang hitam banget ya. Jadi aku emang harus pakai 3 rangkaian ini biar seimbang. Serum ini dipakai setiap hari setelah kamu cuci muka. Bisa kamu pakai siang dan malam hari. Produk skincare ini terbukti hasilnya dalam 10 hari pemakaian. Jadi buat kalian yang pengen kulitnya cerah seketika, kalian bisa banget pakai produk ini. Dan ini tanpa paraben, tanpa pewarna buatan, tanpa minyak mineral, tanpa pewangi buatan, berbasis air. Serumnya juga bisa disesuaikan sama 11 jenis kulit. Terus diuji oleh dokter kulit, hasilnya bisa tampak dalam 10 hari pemakaian aja. Terus dia dibuat di Jepang. Gimana ya, kalian kan juga tahu teknologi Jepang tuh canggih-canggih banget. Jadi kayak sugestinya ini produk bakalan canggih banget juga. Aku udah pakai sekitar 5 hari pemakaian dan lumayan banget mencerahkan kulit aku. Mungkin juga harus 10 hari pemakaian atau lebih dari 10 hari pemakaian biar hasilnya lebih kinclong. Buat teman-teman yang pengen samaan skincare-nya sama aku, kalian bisa order langsung di web atau sosial medianya V10 Plus Indonesia. Nanti aku bakal kasih linknya di description box. Jadi kalian harus banget cek description box. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka sama videonya. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.